ketemu lagi di Sagalaya Motor Shop. Kali ini kedatangan Royal Enfield Himalayan 400cc nih guys. Ini udah dia dipasangin full box, side box dan top box, sama klakson juga, terus pivot riser juga. Jadi buat kalian yang penasaran nih, pengen tahu dalamnya, tonton terus sampai akhir ya. Oke, pertama ini ada pivot riser dari Omega Moto, ini warna black ya, bisa dilihat ini kuat banget, jadi dia agak tinggi tuh, si stangnya tuh jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia rendah ya, ada di bagian sini nih, terus setelah dipasang jadi agak tinggi ke 5 atau 7 sentian lah, sekitar segitu ya teman-teman. Tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen juga pivot risernya, tersedia di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, ada di Lazada juga. Ini dari Omega Moto, ada dua varian warna, di silver dan black. Jadi buat kalian yang pengen stangnya tinggi juga, langsung dipasang aja pivot risernya. Oke, okay? Nah lanjut lagi, kita ada di klakson juga, dia pasang klakson juga nih, klakson Denso ya. Ini kuat banget, suaranya mantap banget, ini klakson Densonya sudah terpasang di bagian bawah ya. Ya, penampilannya seperti ini ya. Terus dia pasang nih top box GVE43ADV. Jadi di GVE43ADV ini sudah ada si jaringnya ya, jaring-jaring ini tuh. Jaring sama ini, ada backrestnya juga. Kalau di 43ADV itu dia udah langsung ada backrest, ada jaring, terus di dalamnya juga ada tatakannya lagi, kita lihat ya. Nah ini dia untuk penampakan dalamnya tuh kayak gini. Jadi di 43ADV ini dia udah ada tatakan dalamnya, ada backrestnya juga, ada jaringnya. Ini cocok banget buat yang suka adventure ya. Dia kapasitasnya di 43 liter aja nih kan. Nah buat side bracketnya dia dia pakai set bracket 3P ya. Tuh bisa dilihat set bracket 3P. Terus ada stabilizernya, ini stabilizernya ya, fungsi dari stabilizernya ini. Oke, okay. Untuk set bracketnya ini set bracket 3P dan set boxnya ada di shade 23. Shade 23 yang covernya ini silver. Ya, tuh. Bisa dibuka aja dilihat. Nah, ini isiannya bisa dipakai ngisi jas hujan, baju, sendal bisa. Cuman kalau helm ini nggak masuk ya, teman-teman. Ini ada di 23 liter kiri kanan ya. Harganya ada di 1.600.000-an aja. Bisa langsung diorder di toko kita ya. Tuh. Di 23 liter. Gitu. Jadi ini udah full set top bracket sama set bracket, top box sama set box. Buat teman-teman yang mau pasang juga boleh, ini bisa di motor Royal Enfield, V-Strom, versi CB150X, bisa banget. Ya, tuh. Bisa banget kan? Langsung aja di pasang juga kan. Nah, itu dia beberapa aksesoris yang dipasang di motor Royal Enfield 400cc ini, dari mulai top box-nya di GVE43ADV, ada set box-nya di shade 23 ya. Terus ada pivot riser-nya juga, ini peninggi stang-nya dari Omega Moto warna hitam. Terus ada klaksonnya juga dari Denso, dia pasang klakson dari Denso. Nah, keren banget, ini tinggal go 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 aja, pokoknya ini cocok banget ya. Buat kalian juga yang pengen pasang juga nih sama kayak gini, langsung aja datang ke Sagalaya Motor Shop di Jalan Kurdi Barat, atau bisa searching di Google Maps ya, Sagalaya Motor Shop. Kita juga punya cabang di Cimahi. Untuk cabang di kota-kota lain, minta doanya aja semoga cepat rilis ya cabang di kota lainnya. Oke, okay? See you the next video. Terima kasih.